Di pintu terakhir ada OB bersama Wildan. Masih tertahan. Pertama ada Mitra, apakah berhasil melepaskan diri mencari 5 poin di babak yang kedua ini dari Gembel Elite. Masih berusaha lari ke kanan ke kiri untuk melepaskan diri dari penjagaan Obi. Ada Mitra berhadapan langsung dengan Obi, satu lawan satu di garis yang pertama, mencari satu poin. Oh, mencari 5 poin masuk KPU. Oh, berhasil lepas Sopan, berhasil lepas, berlari kencang Sopan ke belakang, digunting depan Subian. Lepas Subian. Di garis kedua kali ini ada Munir. Apakah berhasil mendapatkan 5 poin? Masih melakukan gerakan-gerakan ke kanan ke kiri. Ada Munir di garis kedua. Di garis pertama ada Fitra. Sementara Mulku Chai mencoba membuka kunci di garis keempat, bekerja sama dengan Bojes. Masih belum berhasil. Masih cukup tangguh penjaganya, dilakukan oleh para pemain dari Putra Adam. Ada Pita menjaga ketat Pol Kucai dengan Sofian di garis keempat. Oh, berhasil. Satu langkah lagi 5 poin akan tercipta. Ada 2 orang. Oh, berhasil menciptakan 5 poin tim Gembel Elite di babak yang kedua ini. Kali serangan yang dilakukan. Selisih 1. Ya. 18-19. Kali ini serangan akan dilakukan oleh pemain dari Gembel Elite setelah mendapatkan 5 poin. Ada Mul Kucai digunting dalam, sementara di pintu depan ada Budir. Masih ada Budir. Masih tertahan. Oh, 1, 2, 3, 4 orang masih kembali tertahan. Salah. Cukup ketat penjagaan yang dilakukan oleh Putra Anum. Masih belum berhasil. Terlepas kali ini Budir. Garis keempat. Ada di gunting depan bersama dengan Sobat. Berhasil dijangkau di garis yang ketiga oleh Wildan. Mengakibatkan tukar jaga kembali terjadi. Pelit panjang telah berbunyi kali ini. Putra Atom melakukan serangan kembali. Ada Wildan di gunting depan. Obi di gunting dalam. Masih bertahan Budi. Oh, satu peluang Budi. Masih belum dimanfaatkan. Wildan mencoba melepaskan diri dari penjagaan. Wildan masih tertahan. Berhati-hati kali ini serangan dilakukan oleh para pemain dari Putra Adam. Masih bersama Mifta, masih bertahan di garis kedua. Oh, terlepas. 5 orang sekaligus terlepas. Harus turun ke bagian kan. Penjaga garis tengah dari Gembel Elite. Oh, banyak kena klaim lo. 1 poin sudah berhasil diraih di babak terakhir. Hasil diraih 1 poin dari Putra Anum. Dilepaskan saja 1 orang, ada Daniel. Berhasil lepas ke pintu terakhir Daniel. Dibiarkan saja Daniel. Ada di garis yang kedua. Tinggal 1-2 garis lagi. Sementara di garis keempat, Ubay Daniel menahan laju serangan yang dilakukan oleh Daniel. Coba
ada Budi bersama dengan Agil. Lagi. Masih kecilkan. Budi gacor. Agil. Coba. Masih belum berhasil Agil. Budi. Masih belum berhasil Budi. Wow. Oh, berhasil dijangkau sempurna di garis keempat oleh Ubay. Menggagalkan serangan yang dilakukan oleh para pemain dari Putra Adam. Kali ini Tukar jaga kembali terjadi. 19 akan melakukan serangan di menit 5 babak kedua. Ada Mulvica yang digunting dalam kali ini dari Gembel Elit. Ada Ubay digunting depan. Terlepas kemudian kali ini ke garis keempat. Ubay juga sudah terlepas. Ada di garis yang kelima. Dibiarkan saja Sofyan mencapai pintu terakhir. Sofyan. Mencoba mencari satu poin. Di pintu terakhir Sofyan berhasil satu poin. Diraih oleh Gembel Elit. Montucai mencoba membuka kunci di garis yang ketiga. Bersama dengan Bojes. Pertahan serangan yang dilakukan para pemain dari Gembel Elit. Oh, berhasil melepaskan diri Montucai. Harus turun ke kotak yang keempat. Kali di penjagaan setengah dari Putra Anum. Ada Modir. Dilepaskan saja Modir. Ada di garis yang ketiga dari pintu belakang. Hei! Bye! Bye! Oh, berhasil melepaskan diri. Langsung ke pintu belakang. Kita saksikan Adamul Kucai sudah sampai di atau di garis yang kedua. Ada Modil. Ada potensi mendapatkan 5 poin. Kali ini Sofyan tugasnya sama dengan Ubay di garis kelima. Apakah berhasil Mulkucai? Masih tertahan. Mulkucai masih tertahan. Modir juga masih tertahan. Kita mulai dari depan. Ada Fitra tertahan. Ada Modir di garis kedua. Di garis ketiga Mulkucai. Di garis keempat dua orang Sofyan bersama dengan Ubay. Masih tertahan. Belum berhasil. Gerakan-gerakan manipu telah dilakukan. Oh, satu gerakan dilakukan. Masih tertahan di garis keempat. Oh, satu peluang tercipta. Namun, satu menit waktu kunci telah diberikan oleh pemimpin pertandingan. Satu menit waktu kunci telah diberikan oleh wasit pemimpin pertandingan. Sementara Sofyan masih tertahan. Sofyan bersama dengan Ubay. Terlepas Sofyan. Berhasil membuka kunci di garis kelima. Ubay. Juga terlepas Ubay. Naik kembali satu ketahanan di garis keempat. Kembali penjaga garis tengah dari Putra Anum. Kali ini Bojes juga sudah terlepas. Bojes kali ini mencoba membuka kunci di garis kelima kembali dari pintu belakang. Ada Ubay. Ada Ubay. Oh, terlepas Ubay. Berlari ke depan. Ubay digunting ke depan. Mulkucai digunting ke depan. Oh, masih tertahan. Masih tertahan. Run yang dilakukan. Oh, satu gerakan dilakukan baik sekali dari Gembel Elit.
Permodan saya mendapatkan 5 poin. Umul Kucai sudah berhasil lepas. Umul Kucai. Satu garis lagi, 5 poin akan tercipta oleh Gembel Elit. Akan Umul Kucai bersama Ubay. Yo. Jet. Masih belum berhasil. Jadi kita awasi oleh yang gagal. Selisih 5 poin. Cukup menggantung. Kami 20. Dengan banyak kali peran Bapak Putra Anung. Bosannya kedua tim telah bertemu di 8 besar kalau nggak salah. Putra Anung bersama dengan Gembel Elit. Waktu itu Gembel Elit harus menelan kekalahan. Kali ini Gembel Elit justru memimpin jalannya pertandingan pada malam hari ini di perempat juara ketiga. Apakah berhasil mempertahankan poin yang diperoleh? Sementara terkunci kali ini serangan dilakukan oleh para pemain dari Gembel Elit. Langsung naik satu kata penjaga garis tengah berhamburan. 4 orang sekaligus sudah terlepas ke pintu terakhir. Ada Sofan di garis ketiga, Ubay di garis kelima. Di pintu terakhir ada Bojes berhasil mendapatkan 1 poin. Apakah berhasil? Kita saksikan di garis yang kedua. Bulku Cai bersama Budir masih juga tertahan. Arahkan pandangan kita ke garis yang ketiga, ada Sofan. 1 menit waktu pun kita lagi berikan. Wasit, terlepas Sofan. Menghasilkan 1 poin mungkin di pintu belakang. 1 poin sudah berhasil diraih oleh Gembel Elit. Kembali Ubay berhasil lepas juga Ubay. Sementara Bojes sudah berada di garis yang ketiga, tinggal 1-2 garis lagi. Masih tertahan semua. Serangan yang dilakukan oleh para pemain dari Gembel Elit. Di pintu terakhir kita saksikan ada Sofyan. Di garis kelima ada Ubay. Sementara Sofan, 1 menit waktu kunci telah diberikan oleh pemimpin pertandingan. Kita saksikan Sofan di garis kelima mendapat penjagaan cukup ketat oleh Mirta dari Putra Anum. Sementara di garis kedua, kita layankan pandangan ke garis kedua. Oh, Mul Kucai berhasil melepaskan diri dari kunci yang dilakukan. Sudah mencapai pintu terakhir. Kali ini Ubay bersama Mul Kucai di garis keempat dari pintu belakang. Masih Bojes juga tertahan di garis ketiga. Di garis keempat Ubay juga masih tertahan bersama dengan Mul Kucai. Ada Murir di garis kedua. Masih kesulitan menembus penjaga dilakukan oleh Daniel. Ubay sudah melakukan gerakan tipu. Ubay masih tertahan. Ubay, 1 menit waktu kunci. 1 menit waktu kunci telah diberikan oleh pemimpin pertandingan. Turun 1 kotak. Masih terkunci para pemain dari Gembel Elit. Kunci di garis keempat Ubay coba melepaskan diri. Ubay di pintu samping. 1 gerakan Ubay dilakukan. Mul Kucai masih belum berhasil. 30 detik waktu kunci. Kita hitung dari sekarang. 30 detik waktu kunci telah diberikan oleh wasit. Masih bertahan di garis keempat. Berhasil sempurna dijangkau di garis
Inggris yang keempat, Paul Kujai. Gagal serangan yang dilakukan. Bukan jaga kembali terjadi Putra Adam. Kembali akan melakukan serangan Putra Adam. Ada Budi, ada Meta, ada Wildan. Ada Budi, digunting depan Budi. Coba memposkan diri Budi. Masih tertahan Budi. Baik sekali gerakan dilakukan. Ada Meta digunting dalam bersama Wildan. Melepaskan diri dari penjagaan dari Putra Anom. Putra Anom masih belum lepas. Budi berhasil lepas ke garis keempat. Kali ini Agil. Ada Agil mengganti posisi dari Budi. Masih Agil. Masih bertahan Agil. Oh, Berta berhasil lepas kali ini. Dua orang, tiga orang sekaligus kali ini sudah terlepas mencapai pintu terakhir di sana. Mencoba mencari satu poin di garis terakhir ada Wildan. Apakah berhasil mendapatkan satu poin Wildan? Sementara di garis yang kelima ada Budi bekerja sama dengan Berta. Lepas Berta, satu poin sudah berhasil diraih. Likuwi lahum, Likuwi. Telat kakak. Di pintu depan ada Jamar. Masih mendapat penjagaan fokus oleh Munir dari Gepet Edit. Di garis kedua ada Obi. Masih juga tertahan di garis ketiga Agil. Masih tertahan Agil. Sementara di pintu belakang mencoba membuka kunci Budi bersama dengan Wildan. Oh, berhasil lepas Budi, berhasil membuka kunci. Dilepaskan saja Budi. Satu orang sudah terlepas, ada di garis yang kedua. Ada Mirta di garis yang kedua. Dijaga ketat oleh Sofyan. Apakah berhasil Mirta? Mirta sih kecol ya. Apakah berhasil Mirta? Oh, satu gerakan Mirta. Baik sekali kita. Wih, suara. Wih, namun sayang masih belum dimanfaatkan. 5 menit waktu tersisa di babak yang kedua ini. Bahaya berbulu. Masih dilakukan oleh para pemain dari Putra Anom. Baik sekali kali ini penjagaan dilakukan oleh Gempel Elit. Di pintu terakhir ada OB bersama Wildan. Masih tertahan.